Pada tahun 1947 terjadi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Konflik antara Indonesia dengan Belanda terjadi karena bangsa Belanda ingin mendudukkan kekuasaannya kembali ke Indonesia. Karena pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia mampu membuat negara Belanda menjadi makmur dan maju. Oleh sebab itu, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, Belanda ingin kembali memakmurkan negaranya dengan cara menempatkan kekuasaannya di Indonesia. Setelah agresi militer pertama Belanda ke Indonesia yang kemudian mendapat banyak kecaman dari dunia internasional, termasuk Australia dan India yang sangat bersimpati, sampai membahas tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia ini untuk dirapatkan dalam rapat Dewan Keamanan PBB 8 Agustus 1947 terbentuk KTN. Tugas pokok KTN yaitu untuk membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda dengan cara mendamaikan kedua belah pihak negara dengan cara melakukan perundingan, dan kemudian terjadilah perundingan di kapal perang Renville yang melahirkan perjanjian Renville. Anggota KTN terdiri atas Australia yang dipilih Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih oleh Belanda dan Indonesia. Perwakilannya ini sebagai berikut. Delegasi dari Belgia yang mewakili Belanda dalam Komisi Tiga Negara adalah Paul van Zeelen. Anggota KTN dari Australia yang menjadi wakil dari Indonesia adalah Richard C. Kirby. Delegasi dari Amerika Serikat, perwakilan Belanda dan Indonesia dalam Komisi Tiga Negara adalah Dale Frank B. Graham. Dari peristiwa Komisi Tiga Negara tersebut, isi dari KTN menghasilkan perjanjian Renville karena telah menyelesaikan konflik antara Belanda dengan Indonesia dengan cara perdamaian, sehingga memunculkan perjanjian Renville. Komisi Tiga Negara berhasil menekan terjadinya agresi militer antara Indonesia dan Belanda yang sedang berseteru pasca agresi militer Belanda 1.